Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi, Klasikar Interior. Hari ini kita lagi ada pekerjaan Toyota Rush dari Cengkareng, dan di sini ada All New Innova Tipe V. Ini dari Jakarta juga, guys. Dan di sana ada All Interior 3 versus ini yang kita akan review. Tapi pertama kalinya kita akan mencoba review di Toyota Rush 2018, guys. Di sini modelnya sangat sporty, elegan. Gimana nuansa hitam semuanya dikombinasikan dengan warna merah. Yuk kita akan melihat detail keseluruhannya. Alright. Nah, guys, kita setiap hari mungkin ada pengerjaan Toyota Rush di tahun 2018-2019. Jangan bosen ya, guys, karena kita emang lagi boomingnya mobil Toyota Rush ini lagi di pasar market Indonesia itu sangat bagus banget. Dimana semuanya sudah dikerjakan oleh tim Klasikar Interior. Ini menggunakan materialnya kelas sintetis tapi kelas medium. Di bagian sini kita buatin dengan piping ini yang sangat terpopuler di Klasikar Interior. Dari bagian jok depan, tengah, belakang itu semuanya modelnya sama. Dan bagian sini kita bikin seperti macam lidah, tapi ini sebetulnya hanya buat pemanis saja, guys. Ini Klasikar Interior yang menciptakan model seperti ini, dan di pasar Indonesia sangat sangat laku, guys. Bukan Klasik doang yang mengerjakan, sekarang global seluruh Indonesia mengerjakan seperti ini. Kita lihat di sosmed, di media-media sosial, banyak banget yang bikin seperti ini. Tapi ada harga, ada kualitas, guys, ya. Yang mau harga bagus ya pasti kualitasnya bagus, tapi kalau untuk harganya yang murah walaupun bahannya sama, Anda bisa menilai lagi. Oke, lihat keseluruhannya, guys.